Assalamualaikum dan hai guys, saya Ari Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang nak cari smartwatch yang senang nak tengok notification, ada fungsi yang banyak, boleh track aktiviti harian korang, terutama fitness. Hari ni saya ada sebuah smartwatch yang best nak direcommend, iaitu Realme Watch 2. Actually Realme Watch 2 ni antara produk yang baru saja launch dalam siri produk Realme AIoT 3.0, yang mana Realme launch sekali dengan produk macam Realme Buds Q2, Realme Buds Air 2 Neo dan Realme Cobble Bluetooth Speaker. Dan harga jam ni dijual dengan harga RM229, yang mana masih dikira berpatutan dengan fungsi yang dia bagi. So apa yang best dekat Realme Watch 2 ni? Jam ni yang bestnya, dia ada fungsi Blood Oxygen Monitor, yang mana fungsi ni selalunya ditawarkan dekat smartwatch yang lebih mahal. Lepas tu dekat dalam ni pun ada fungsi Heart Rate Monitor, ada sleep monitor, ketahanan air IP68, ada 90 mod sukan dan ada ketahanan bateri sehingga 12 hari. Jadi saya pun dah gunakan smartwatch ni lebih daripada 2 minggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Realme Watch 2. Pertama sekali untuk design jam ni, dia ada perubahan dengan Realme Watch generasi pertama, yang mana sekarang ni dia punya design tu dah lebih memanjang, bukan berpetak macam Realme Watch sebelumnya. Saya suka yang jam ni dia ringan, tak berat sangat, hanya 38 gram sahaja. So bila pakai lama tu dia rasa selesa dan tak lenguhkan tangan. Tali jam ni diguna material getah, ada tulisan Dare Tulip dekat bahagian atas tali jam ni, dan korang pun masih ada option untuk tukar dengan mana-mana tali jam asalkan dia support ukuran 22mm. Dekat bahagian bawah jam ni ada sejumlah sensor macam heart rate monitor dan blood oxygen monitor, dan dia ada sambungan magnetic charger untuk senangkan korang charge jam ni. Untuk skrin, jam ni ada touchscreen sebesar 1.4 inci dan surprisingly, skrin dia nampak sharp dengan ketupatan pixel setinggi 323 ppi. Skrin dekat jam ni pun boleh boostkan keterangan skrin sehingga 600 nits. So kalau nak tengok info dan notification dekat bawah cahaya matahari pun mesti boleh dapat baca. Cuma komplain saya dekat bahagian skrin ni, dia punya bezel agak tebal. So harapnya next gen Realme Watch dapat kurangkan bezel ni supaya nampak lagi moden. So untuk penggunaan, korang boleh onkan display jam ni dengan buat raise to wake ataupun tekan butang dekat kanan ni untuk on, yang mana butang ni pun dia boleh berfungsi sebagai butang untuk back. Dari segi interface, dekat sebelah kiri korang boleh access shortcut macam screen brightness, do not disturb dan boleh onkan fungsi power saving mode. Lepas tu dekat sebelah kanan korang boleh access quick info macam aktiviti kecergasan, heart rate monitor, cuaca dan music control yang boleh kawal lagu dekat phone korang. Kalau swipe ke bawah, korang akan nampak bahagian notification, dan kalau korang swipe ke atas, dia akan bawa ke paparan menu untuk access pelbagai fungsi lain yang ada dekat Realme Watch 2 ni. Untuk watch face, korang boleh guna app Realme Link, yang mana dekat dalam app ni lah korang boleh pilih banyak watch face yang cantik-cantik untuk pair dengan jam ni. Cuma saya perasan dia masih belum ada watch face yang boleh letak gambar sendiri. So buat masa ni, korang boleh pilih watch face yang sedia ada dekat dalam ni. Cakap pasal Realme Link, dekat dalam app ni korang pun boleh tengok info macam jumlah langkah, masa tidur korang, kadar degupan jantung, dan korang pun boleh ubah setting macam notification dan beberapa kali kekerapan jam ni untuk remind korang untuk minum air ataupun berdiri. Dan app ni korang boleh download dekat mana-mana Android phone, dan nak guna dekat iPhone pun boleh asalkan guna iOS 11 dan ke atas. So apa yang jam ni boleh buat? Korang boleh guna jam ni untuk pantau kadar degupan jantung korang secara harian, dan paling best, dia boleh bagi bacaan oksigen dalam darah atau lebih dikenali sebagai SpO2. Bacaan ni korang tak boleh expect lah untuk guna dalam medical diagnosis ataupun treatment, tapi korang boleh ambil bacaan ni sebagai rujukan untuk langkah berjaga-jaga kalau ada bacaan yang tak normal. Lepas tu dekat jam ni pun ada sleep monitor, yang mana korang boleh pantau kualiti dan jangka masa tidur korang. Lepas tu ada fungsi sesi pernafasan untuk bagi korang relax dan fokus. Dan dia ada sejumlah fungsi asas macam alarm, cuaca, stopwatch dan timer. Korang pun boleh guna jam ni sebagai shutter button untuk bantu ambil gambar. Lepas tu ada music control untuk senangkan korang kontrol lagu yang tengah play dekat phone korang. Dan korang boleh kawal device IoT Realme yang dah disambungkan dekat app Realme Link. Dan of course, korang boleh access sehingga 90 mode sukan dalam ni, yang mana dia akan detect pergerakan, langkah dan bacaan heart rate ketika bersukan. Jam ni dia tak ada GPS,
tapi dia akan guna GPS daripada phone korang untuk dapatkan bacaan jarak dan location yang lagi accurate. Korang still lagi boleh guna jam ni tanpa bawa phone. Cuma data GPS tu tak direkod lah. So lebih baik bawa phone korang sekali masa tengah berlari. Untuk battery life, Realme claim yang jam ni boleh tahan sehingga 12 hari. Tapi lepas saya onkan fungsi heart rate monitor, guna blood oxygen sensor, bolehlah dapat dalam penggunaan sekitar 8 hari. Tapi dekat jam ni masih ada fungsi power saving mode, di mana fungsi ni hanya boleh tengok jam saja. Tapi benefit dia, dia boleh extendkan lagi battery life jadi lebih lama. So secara rumusannya, Realme Watch 2 ni sangat direkomen bagi korang yang mencari jam yang ada fungsi fitness tracker, blood oxygen monitor, heart rate sensor dalam satu pakej harga yang mampu milik. Dan dengan jam ni pun, dia senangkan korang nak tengok notification, kontrol lagu dekat phone korang dan boleh dijadikan sebagai shutter button untuk senangkan korang ambil gambar. Korang boleh dapatkan Realme Watch 2 ni dengan harga RM229 yang mana boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Realme ataupun melalui link dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk review Realme Watch 2 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.